Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami dari Kepolisian Resor Sumedang sedang mendalami perkara tersebut melalui Satreskrim Unit PPA. Saat ini anak tersebut dalam penanganan medis, khususnya yang sedang visum. Untuk penyelidikannya masih tetap berjalan. Terus waktu kejadian itu kondisi anak seperti apa, Pak? Kondisi anak seperti yang ada dalam gambar. Kondisi anak terikat kaki dan tangannya dalam satu kamar di lantai 2. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.